Smart listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, malam hari ini saya lagi-lagi ngobrol bersama dengan Mas Billy dan kami sedang membahas topik karakter, moralitas, dan kompetensi. Mana sih yang jauh lebih penting gitu dibandingkan di antara keduanya ketika kita membangun entah itu bisnis, karir, dan sebagainya. Nah, Mas Billy, tadi saya sempat tanya sebelum jeda ya, banyak orang yang berpikirnya gini dan kemudian mengatakan bahwa oh ya udah, pokoknya selama di lingkungan kantor gue berusaha untuk perform, aku jadi orang baik. Ya kalau di luar terserah gue dong. Gue mau jadi penjahat kek, aku mau jadi barangkali mau jadi pelacur, barangkali mau jadi pelacur nomor satu kek, mau cikari kek, penjual narkoba. Loh, itu kan gak ada kaitannya dengan kantor. Saya kan gak lagi bekerja, tapi lagi di luar gitu. Apa pandangan Mas Billy tentang ini? Menurut saya akan sangat sulit banget ya gitu. Kalau apalagi yang barusan Maula ngomongin itu benar-benar bertolak belakang gitu. Antara perform di kantor berarti ngikutin value-value yang kantor tempat kita bekerja gitu, which is hopefully tempat kita bekerja ini baik-baik semua gitu ya. Jadi value baik, kemudian di luar kantornya ekstrim banget jadi orang jahat gitu. Menurut saya sangat sangat sulit banget dan mungkin bahkan enggak mungkin ya. Karena kalau kita udah ngomongin karakter, tubuh kita satu, mindset kita satu, otak kita satu gitu. Untuk ngebelah kayak begitu tuh setengah mati gitu. Gitu ya. Jadi kayak untuk saya mau jadi orang baik di kantor, tapi kemudian di luar kantor saya jadi orang jahat gitu. Itu kayaknya enggak tahu, mungkin saya salah gitu ya. Mungkin harus nanya ke psikolog atau psikiater gitu, bisa apa enggak. Mungkin kalau punya kepribadian ganda bisa kali ya. Tapi kalau orang normal seharusnya enggak bisa sih seperti itu gitu. Kalau untuk yang berpikiran Oke, saya di kantor, yang penting saya di kantor perform, tapi di luar bodo amat dong, terserah gue. Chance-nya di kantornya pun dia nggak bisa perform. Kalau dia udah punya mindset seperti itu gitu, karena balik lagi tadi saya bilang kepribadian tuh cuma satu gitu. Jadi kalau either you are good or you're not good, gitu. Nggak bisa ya, di satu pihak kita good banget, hebat banget, kemudian di satu pihak kita bener-bener jelek banget tuh, kayaknya susah banget. Apalagi yang bersinggungannya dengan karakter ya. Itu justru kalau kita mengatakan kita bisa perform, tadi Mas Billy memberikan penekanan itu sangat nggak mungkin. Karena pasti bagaimanapun akan keluar karena, juga iya, aslinya. Betul, karena mindsetnya udah salah duluan gitu loh. Udah mindsetnya udah nggak memberikan yang terbaik di seluruh kehidupan, aspek kehidupan dia gitu. Jadi chance-nya di kantornya pun mungkin dia ngerasa itu udah baik, tapi mungkin masih jauh di bawah rata-rata gitu. Tadi di awal banget Mbak Ola nyempet ngomong kita pernah makan di sebuah steakhouse gitu ya, yang mahal dan seterusnya. Masih ingat ya waktu itu kita ngomongin apa? Waktu itu saya bocorin, mumpung ini lagi didengarin semua orang. Kalau smart listener sama sahabat Sonora taunya Mbak Ola itu perfect kan? Setiap hari ada di kantor, gak pernah pulang gitu kan. Terus setiap hari berbagi, ngidupin purpose hidupnya sesuai passion gitu. Tapi waktu kita makan siang waktu itu ya, kalau gak salah. Itu Mbak Ola cerita, Mbak Ola ada curhatnya juga ternyata. Iya kan? Bener gak? Lagi ngomongin curhat tentang let's say, ya mungkin saya gak sebutin di sini. Tapi intinya lagi curhat lah. Lagi curhat lebih ke yang, aduh kok gini sih. Lagi ngeluh. Masih ingat nggak cerita saya waktu itu? Saya cerita bahwa di kantor yang mantap waktu itu kita baru nge-hire satu orang namanya Wiro. Betul. Dia orang yang nyolek saya di Instagram pakai DM. Kemudian dia cerita tentang kondisi dia di mana tulang pinggulnya itu sudah rapuh, rusak, sehingga dia duduk aja udah nggak bisa. Dan setiap berapa menit dia harus kesakitan yang luar biasa. Karena kalau udah ngomongin tulang rapuh ya, hancur, tulangnya hancur katanya. Itu udah nggak bisa gitu. Dan akhirnya, sepanjang di Instagram-nya dia nge-DM saya, tidak pernah sekalipun ada permintaan minta kerja. Atau minta duit. Nggak ada sekalipun. Dia cuma bilang, Mas Billy, saya dikasih tahu adiknya atau adik iparnya atau segala macam gitu, yang ternyata pernah menjadi bagian dari Oakley waktu itu tempat saya kerja. Terus dia bilang, coba reach out ke Mas Billy untuk nanya apakah Mas Billy punya teman-teman yang mungkin bisa nerima dia kerja. Gitu. Dia nggak minta ke saya, nggak minta dikasihanin, nggak minta ke saya uang, nggak minta kerjaan. Gitu. Dia bilang, saya ngubungin Mas Billy karena saya tahu Mas Billy punya koneksi yang luas. Gitu. Saya kagum, salut luar biasa. Langsung saya screen capture, saya forward ke tim saya.
akhirnya kita dalam waktu berapa hari kita ngunjungin ke tempat dia, ngelihat banget, kita duduk di kamarnya dia yang super sederhana, ngobrol panjang lebar, ngelihat dia berapa menit sekali kesakitannya luar biasa gitu, sampai akhirnya saya bilang, kamu kirim CV kamu deh ke saya gitu. Saya nggak bisa janji apapun, tapi saya pengen lihat apakah ya saya pengen lihat lah gimana gitu. Long story short, akhirnya saya terima kerja gitu. Dia nggak usah keluar rumah, dia kerja, dia bantuin waktu itu tim sales kita gitu. Sampai akhirnya suatu hari, unfortunately, akhirnya dia kerjanya bagus banget. By the way, kerjanya bagus banget. Sampai suatu hari dia bilang, nggak fair buat perusahaan karena saya sakitnya tambah parah, saya minta resign. Terus saya bilang, why? Kenapa kamu resign? Gitu? Kamu bisa kerja dari rumah. Terus dia bilang, iya, dan kerjaan kamu bagus, saya puji. Bilang, iya, tapi nggak fair buat perusahaan. Karena saya sekarang sakitnya luar biasa dan terus-terusan. Nggak bisa fokus, nggak bisa segala macam. Ya udah. Nah, poin saya di situ adalah, ini orang gila ini. Ini orang yang duduk aja udah nggak bisa. Bayangin ya, duduk aja udah nggak bisa. Kesakitan setiap hari. Mau berobat ke rumah sakit pun udah nggak bisa. Kalaupun dia dikasih umur panjang, ini waktu itu saya mikir, kalaupun dia dikasih umur panjang sampai umur, let's say, 80 tahun, berarti dari umur dia yang sekarang sampai 80 tahun, dia hanya akan ada di ranjang doang. Gitu. Itu udah, kalau saya jadi dia, mungkin udah hopeless banget kali, Mbak Ola. Gitu. Tapi dia tidak, gila. Ngomong sama dia itu, positifnya luar biasa. Saya salut luar biasa. Gitu. Nah, cuman, ya intinya yang saya mau ceritain adalah itu. Itu orang yang punya, orang yang udah dalam keadaan super terbatas, limitasi, sakit terus-menerus aja bisa seperti itu. Siapa kita di sini yang tiap hari masih punya tangan lengkap, muka apa mata lengkap, kita masih bisa jalan, kerjaan enak dan seterusnya, bisa ngeluh gitu. Itu kayak tamparan banget deh waktu itu. Dan untungnya, kabar baiknya adalah kalau nggak salah sebulan yang lalu saya terima WhatsApp dari dia, kemudian bilang, Mas Billy, dia kirim foto, dia dibilang sekarang saya sudah diamputasi, ada di kursi roda, mukanya ceria, dia bilang saya udah gak sakit lagi, dan semoga, doain semoga bisa lekas sembuh supaya suatu hari saya bisa kerja lagi. Balasan saya cuma nanya, kamu udah siap kerja sekarang belum? Balik lagi ke yang mantap. Terus dia bilang, belum Mas Billy, doain saya sembuh total, totalnya ini udah dalam keadaan di kursi roda, udah gak ada satu kaki gitu, dari pinggul udah dicopot semuanya. Dia bilang, semoga suatu hari saya bisa kerja total dan saya akan, semoga saya bisa berkarya lagi. Gila. Ini orang kapanpun mau masuk di perusahaan saya yang manapun, pasti saya terima. Titik. Gitu. Nah, jadi cerita saya panjang lebar ini cuma mau bilang bahwa attitude itu penting banget. Dan saya jujur nggak ngerti kenapa si Wiro ini, kalau dia lagi dengerin, saya nggak ngerti kenapa Wiro ini bisa punya pemikiran, mindset, dan karakter yang super positif seperti ini di keadaan dia seperti itu, saya juga nggak tahu. Ini orang salut, saya angkat topi luar biasa buat aku. Oke, attitude itu penting banget. Jadi mau nggak mau gitu ya, dimanapun kita berada, sebenarnya ya hidup kita ini sebenarnya 360 derajat ya, pasti orang akan lihat dan tahu gitu ya Mas Billy. Yeah. Jadi nggak mungkin juga saya misalkan jadi karyawannya Mas Billy, di kantor saya baik sekali begitu ya, tapi di luar Mas Billy tahu, oh ternyata Ola itu gitu ya. Itu mungkin akan jadi pertimbangan khusus gitu ya. Oh, banget, karena apalagi gini, apalagi di peraturan perusahaan yang benar itu ada, selalu ada tulisan bahwa apabila Anda gitu kan terlibat kriminal, apabila Anda pakai narkoba dan seterusnya, itu mereka siap untuk dikeluarkan. Gitu. Jadi buat saya, oke, saya nggak mau ikut campur sama kehidupan tim saya di luar gitu. Tapi kalau udah sampai keterlaluan gitu ya, itu udah pasti, saya pasti keluarin. Mau dia seperform apapun di kantor. Gitu. Oke. Semalisnya jangan tunggu sampai dikeluarin. Yes. Ganti attitude-nya jadi baik. Ya, ganti attitude-nya jadi baik. Tadi saya coba kasih apa penekanan, nanti kita gali ya. Karakter yang baik itu akan kelihatan dari apa sih gitu. Di antaranya tadi Mas Billy mengatakan ada dua hal, mau belajar dan keep improving. Jadi selalu mau belajar karena tahu dirinya ada kekurangan dan kemudian selalu berusaha untuk berkembang. Nah, smart listener, adakah dua hal ini di dalam diri kita? Mari ini menjadi perenungan ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi berikutnya.